Oke, Mas Bos sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kembali lagi dengan saya Donel Fajar, saya dari channel Doni TV. Kali ini saya punya mobil yang harga 50 jutaan ya. Harga 50 jutaan dan ini mobilnya antik. Kilometernya juga rendah. Kalau dilihat dari mobilnya, ini breng-breng masih ya. Jadi masih dalam kondisi kaleng. Dan ini mobilnya di zaman bahla ya, zaman bahla. Di zamannya, maksudnya di zaman era tahun 2000-an ya. Di era tahun 2000-an mobil ini adalah mobil yang sangat-sangat fenomenal. Kemudian prestisnya juga luxury. Kemudian bagi orang yang memiliki mobil ini kayaknya itu wow banget gitu ya. Jadi seorang priayi. Oke, ini mobilnya apa? Saya ada LGX tahun 2000. Ya, LGX tahun 2000. Ini warnanya kalau di zaman sekarang namanya silver atau abu-abu ya. Atau abu-abu. Kemudian yang unik dari mobil ini, satu, harganya unik. Kedua, memang kondisinya juga unik dan antik. Yang ketiga, harganya hanya 52 juta rupiah. Oke? 52 juta rupiah untuk LGX tahun 2000 Matic ya, sekali lagi Matic ya, automatic transmisi. Jadi Mas Bos kalian boleh dilihat ya, nanti sepintas biar saya tunjukkan. Jadi mobil ini mobil yang antik ya, ikuti terus channelnya sampai dengan terakhir, sampai dengan selesai, jadi tahu. Oh oke, mobilnya seperti ini. Mobilnya seperti ini, jadi nanti Doni menjelaskan secara keseluruhan. Yuk, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Nah, ini dia ya mobilnya. Nih, LGX tahun 2000. Ya. Wih, tuh catnya aja masih kilap gitu ya. Oke. Nah, saya liatin dalamnya ya. Nah. Lihat. 21 tahun mobilnya masih seperti ini. Dan ini Matic. Oke, paham ya sampai di sini. Ini Matic. Mas Bos semua paham? Oke. Nih, kita lihat baris kedua. Paham ya sampai di sini ya. Mobilnya ini keren banget. Wih, LGX tahun 2000. Oke, ini sudah electric full injection, sudah EV. Oh iya, saya lupa menunjukkan yang belakang. Belakang nih. Saya tunjukin mesinnya ya, biar Mas Bos nanti tahu. Oh iya, ini mesinnya sudah EV. Nah, jadi biar nanti kita lihat bersama. Ini untuk mesin ya, ini ciri-cirinya EV seperti ini. Kemudian ini ada tulisannya electric full injection. Electric full injection. Ya, ini di body pasti istimewa ya, masih istimewa. Masih kita lihat dari sisi belakang.
Nah, ini dia. Bannya masih baru. Masih baru nih. Kelihatan masih baru. Oke, untuk depan juga hanya kotor saja ini. Ya, hanya kotor saja. Ya, hanya kotor saja. Mantap unitnya. Oke. Oke ya. Oke, ini untuk talang air juga bagus ya. Atas juga bagus. Kemudian kita lihat sebelah sini. Untuk sebelah sini ada yang lacet enggak? Tidak ada ya. Jadi ini pasti unitnya oke. Oke. Ya, ini hanya kotor saja karena belum di salon. Jadi dipastikan Mas Bos kalian sudah melihat unitnya dulu. Kalau yang sudah langsung berminat silakan telepon ke 0877-3007-6399. Tahun 2000 ya, mobil Kijang LGX Matic ya. Ingat, Matic, ini Matic ya. 52 juta rupiah. Oke. Jadi Doni merekomendasikan mobilnya, mobilnya masih oke. Masih ting 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 ting. Waduh. Tuh. Dalam aja masih nyenengin banget. Oke. 52 juta saja. Mantap. Di suara mesinnya ya, Mas Bos. Dalam kondisi nyala. Dalam kondisi hidup. Mesinnya sudah EV. Electric power injection. Halus, halus sekali mesinnya. Kemudian ini untuk interior. Jadi kilometer baru 113. 113. Kemudian ini audio. Audio masih ori ya. Dan ini Matic dari LGX. Ya, interiornya masih fabric. Masih blue drew. Masih blue drew. Ya. AC-nya dingin, dingin banget. Dan nah, belum tahu nih untuk ini apa nih? Kode sales Toyota. Cirebon. Aduh. Jangan-jangan ini foto salesnya ya saat itu. Mobilnya masih bagus banget. Masih oke ya, Matic ini. Tentunya Matic-nya smooth ya. Oh, ada overdrive juga ya. Ada overdrive tuh. Overdrive. Dan ini ada D. Ini segaris ya, modelnya kayak Honda. Kalau yang sekarang dia agak berliku-liku, tapi yang dulu malah justru ini. Galak juga ya. Ini tuas-tuasnya seperti ini ya, masih model-model kayak mainan gitu ya. Overdrive. Kalau dilihat dari mobil, wih, masih ini banget ya, masih utuh. Antik nih, kilometer masih rendah nih. Kilometer menurut saya sih asli nih, 100.000. Ini apa ya? Ciledug. Ini meminta Samsat, oke. Oke sih, menurut saya mobilnya keren, mantap. Dan Doni merekomendasi ya, karena mobilnya masih bagus, antik. Masih bagus banget dalamnya, tuh. Antik.
Demikian Mas Bos review tentang Kijang LGX Matic tahun 2000, mobilnya antik. LGX antik. LGX antik Matic. Jadi tinggal nanti Mas Bos langsung kepoin aja ya mobilnya. Bisa telepon ke 0877-3006-399. Jadi Doni merekomendasi mobilnya karena mobilnya bagus banget. Oke? Saya Dodal Fajar dari channel Doni TV. Jangan lupa tetap pakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak. See you next time. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.